Itulah dia, dengan kita nak mencapai tahap kehidupan yang positif sentiasa, yang aktif juga, mungkin kita perlukan perkara-perkara seperti ini. Berehat, bukan sahaja rehat fizikal tapi rehat minda juga, bermakna kita pergi ke tempat-tempat yang boleh memberikan kita ketenangan minda dan juga fizikal. Dan cakap pasal kesihatan, seperti biasa juga hari Selasa kita ada segmen khusus sebenarnya untuk bercakap tentang hal-hal ataupun isu-isu kesihatan. Dan hari ini khusus untuk kaum wanita. Ini sangat penting sebenarnya untuk anda beri perhatian kerana kita ingin mendalami lebih lanjut tentang keadaan selepas menopaus. Menopaus sendirilah satu situasi di mana tiada lagi pendarahan haid secara kekal berlaku bagi seorang wanita, dan ia adalah proses biasa yang berlaku bagi wanita apabila sampai tempoh yang tertentu. Jadi hari ini nak bercakap tentang pendarahan yang berlaku selepas menopaus. Jadi bersama-sama dengan doktor kita hari ini, iaitu Dr. Mastura Muhammad Mokhtar, merupakan pakar runding ONG KPG. Apa khabar, doktor? Alhamdulillah, sihat. Sihat, alhamdulillah. Baik, pertama sekali, mungkin boleh doktor terangkan terlebih dahulu secara ringkas bagaimana menopause ini terjadi. Selain daripada apa yang kita faham secara marhainnya lah, maksudnya putus haid secara mudah. So, dari menopause ni ada satu proses yang seperti Rina cakap tadi kan. Dia adalah satu proses yang semula jadi. Mm-hmm. Okay, jadi secara kita suka ataupun tidak, semua wanita akan mengalami masalah. Bukan masalah, akan memasuki menopause. Ya. So definisi menopause tu apabila seorang wanita tidak lagi datang haid selama setahun. Okey, secara purata lah ya, wanita di Malaysia akan menopause pada umur 51 tahun. Mm-hmm. Tapi julat umur menopause sebenarnya antara 45 ke 55 tahun lah. Ada dua lagi keadaan yang berkait dengan menopause, iaitu kita panggil menopause pramatang atau premature menopause, iaitu apabila wanita berkenaan putus haid sebelum 40 tahun. Oh. Ataupun situasi yang lain juga, iaitu menopause awal apabila wanita tu putus haid sebelum 45 tahun, selepas 45 tahun. Jadi ada ini kenapa, faktornya apa, doktor? Ada yang sampai lepas 30 tahun, maksudnya dah ada yang menopause juga. Selalunya kalau macam menopause pramatang ataupun premature menopause, dia berkait dengan masalah genetik. Contohnya mozaik Turner syndrome ataupun penyakit yang tertentulah. Okey, seperti tadi Rina dia bertanya kenapa wanita menopause kan? Sebenarnya kenapa kita menopause adalah sebab kita punya ovari tu dia decided, dia ambil keputusan, dia kata tak nak lagi berfungsi selepas umur tersebut. Sebab waktu itu. Jadi yang menghasilkan hormon kewanitaan kita adalah hormon yang dihasilkan oleh kilang telur kita ataupun ovari. Jadi bila menopause, kilang telur dah tak berfungsi lagi. Jadi tiada hormon wanita yang dikeluarkan. Okey, baik. Adakah menopause ini boleh menyebabkan masalah kesihatan tertentu sebenarnya, doktor? Okey. Sebenarnya menopause hormon estrogen ataupun hormon kewanitaan itu, dia memberikan satu protection ataupun protection daripada seorang wanita tu dia mendapat osteoporosis ataupun sakit jantung. Jadi apabila kita menepos, risiko untuk mendapat sakit jantung especially akan sama dengan lelaki yang umur yang sama. Okey. Itulah antara risiko yang utamalah orang kata selepas menopaus. Cuma ada juga mengongsikan bahawa terdapat keadaan mereka dah menopause, dah putus haid mungkin selama setahun lebih, tiba-tiba berlaku pendarahan semula. Jadi ini orang kata selalu jugalah dibangkitkan oleh wanita. Mereka tak tahu ini bermaksud haid datang semula tu macam mana sebenarnya. Okey, sebenarnya apabila seorang wanita tu sudah putus haid, ni tak ada masa, tak ada period langsung selepas setahun. Sebarang pendarahan selepas itu adalah tidak normal. Tak kiralah sama ada pendarahan tu sedikit ataupun banyak. Dalam masa yang pendek, katalah satu minit dia datang ataupun sebulan, kiranya abnormal. Jadi wanita tu kena berjumpa doktor pakar untuk mendapatkan rawatan dan investigation lah. Ya. Biasanya apa yang menyebabkan pendarahan selepas menopause? Kalau kita tengok ke pesakit datang ke klinik ya, dalam kalau 100 pesakit sakit puan ya, dalam 5
pesakit tu akan ada masalah pendarahan selepas menopause. Hmm. Okey, kalau kita bagikan sebab kepada masalah pendarahan selepas menopause ni, dia bagi pada dua lah. Sebab yang paling biasa tu adalah kita panggil benign condition, maksudnya bukan kanser. Okay. Cuma satu dalam 10 saja kes yang pendarahan selepas menopause ni berkait dengan kanser. Okey. Okay. Antara keadaan yang biasa menyebabkan pendarahan selepas menopause adalah kita panggil atrophic vaginitis ataupun kerana bila kita dah putus haid, mm-hmm. semua kulit termasuk vagina, ya, cervix akan menipis. Mm-hmm. Jadi bila menipis tu dia akan boleh menyebabkan pendarahan secara spontan. Okey. Sebab lain ialah polip ataupun kita selalu kata ke pasien macam daging lebih lah. Polip tu boleh berada di dalam rahim, di dinding rahim ataupun di pangkal rahim. Okey. Ini maksudnya dari contohnya gumpalan darah semasa haid kita dulu belum habis dikeluarkan atau macam mana, doktor? Bukan. Bukan. Sebenarnya kalau terbentuk. Ya. Kalau kita dah putus haid tu memang tak akan ada apa-apa lagi dalam rahim kita. Kalau kita ada fibroid pun, fibroid kita bila kita putus haid, dia akan mengecut. Jadi fibroid pun tak akan menyebabkan pendarahan selepas putus haid. Jadi antara sebab lain lagi, Lina, yang menyebabkan pendarahan selepas putus haid adalah kanser. Lah. Hmm. Yang kita takut ialah kanser dalam rahim ataupun kanser pangkal rahim ataupun kanser faraj. Jadi sebab tu kalau macam walaupun kebanyakan sebab putus haid adalah sebab-sebab yang selain dari kanser, tapi saya nasihatkan semua wanita macam kalau ada masalah pendarahan selepas putus haid, kena berjumpa doktor untuk mendapatkan siasatan yang lebih lanjut dan rawatan yang tertentulah. Ya, apa yang doktor akan lakukan bila kita berjumpa doktor dan memberitahu berlaku pendarahan selepas kita menopause? Maksudnya untuk sebelum doktor mengesahkanlah ada lebihan daging ke yang doktor sebut tadi ataupun mungkin jenis-jenis benign yang lain ataupun kanser sendiri. Okey, bila pesakit itu datang dengan komplain ataupun simptom pendarahan selepas menopause, so doktor memang akan mengambil sejarah ataupun history pesakit dahulu, ya. So mula-mula concentrate dengan darah itulah, berapa lama, lepas tu amount darah tu berapa banyak darah tu, ya. Lepas tu doktor juga akan bertanya dengan simptom-simptom yang menandakan itu kanser ke tak. Contohnya adakah pesakit tu ada mengalami kurang selera makan ataupun berat badan turun mendadak, itu adalah simptom-simptom kanser lah. Okey, lepas tu selepas mengambil sejarah, ya, termasuk sejarah dari segi kalau pasien tu ada masalah perubatan, kadang bila dah menopause kan kita mula ada sakit darah tinggi lah, kencing manis, ya. So doktor akan memang tanya juga, and then pesakit yang kencing manis terutamanya memang meningkat risiko mereka untuk mendapat kanser dalam rahim. Selepas mengambil sejarah, doktor akan membuat pemeriksaan dari segi doktor memang akan membuat pemeriksaan menyeluruh, ya. Dan juga kalau macam sakit puan, pemeriksaan abdomen, okey, untuk melihat ada ketumbuhan yang boleh dirasa di abdomen, dan juga membuat pemeriksaan internal examination lah. Doktor akan masukkan jenis alat iaitu speculum ke dalam faraj, okey. Dan mengambil sampel dari pangkal rahim dan juga dinding rahim. Okey, macam biopsi lah. Biopsi, yes. Okey. Ada atau kemungkinan, doktor, ya, suplemen tertentu menyebabkan pendarahan ataupun amalan pemakanan selepas menopause, okay, yang boleh menyebabkan pendarahan? Sekarang ni macam saya perhatikan menjadi satu trend untuk wanita sekarang mengambil suplemen untuk sebenarnya tujuan asal tu memang untuk menjaga kesihatan, ya. Jadi macam saya kata tadi, bila hormon estrogen, hormon wanita kita sudah tiada, memang kita akan rasa pada especially awal macam 1-2 tahun selepas menopause, kita rasa badan tak sihat, sakit tulang, kan, bisa-bisa badan, orang kata, kan. Jadi macam that's why ada tendency untuk wanita-wanita ni mengambil suplemen. Jadi suplemen kadang-kadang ada yang mengandungi hormon, ya. Jadi hormon suplemen-suplemen ni dia boleh merangsang dinding rahim kita untuk jadi menebal. Jadi kalau macam mengambil suplemen tu terlampau lama, ya, dia boleh, rangsangan tu akan menyebabkan penebalan tu bertukar menjadi kanser rahim lah. Jadi kalau mana-mana wanita yang mengambil mana-mana suplemen yang bukan dikenalpasti oleh doktor di hospital, bolehlah minta nasihat doktor-doktor pakar dahulu. Okey. Apa rawatannya untuk mereka yang mengalami pendarahan selepas menopause tapi bukan kanser? Okey, rawatan bergantung kepada sebab pendarahan tersebut, ya. Macam sekiranya doktor nampak masa pemeriksaan itu sendiri, kadang-kadang doktor boleh melakukan rawatan pada masa tersebut. Contohnya kalau doktor nampak
apa ni ada polip, ya, polip pada pangkal rahim, doktor boleh remove kan, membuang polip tu pada masa tu. Tak perlu pembedahan. Tak perlu, tak semestinya ada perlu pembedahan. Okay. Kalau doktor rasa macam polip tu terletak di dalam dinding rahim, ya, doktor mungkin akan buat DNC lah. Okey. So rawatan tu bergantung. Kalau masalah pendarahan tu sebabkan oleh jangkitan kuman, doktor akan bagi antibiotik dan mungkin periksa balik semula lah lepas tu. Dan diagnosis tu kita boleh dapatkan terus pada masa itu untuk kita tahu bukan kanser ataupun tidak, ataupun kita kena tunggu masa dulu? Macam polip tadi, Rina, boleh memang boleh dapat tahu terus lah. Kalau macam berkenaan dengan dinding rahim menebal terlampau, melampau ataupun kanser dinding rahim ataupun kanser pangkal rahim, doktor kena mengambil biopsi ataupun tisu daripada bahagian pintu rahim ataupun dinding rahim, mengantar ke makmal dan mengambil masa lah. Kadang-kadang seminggu, dua minggu. Tapi sekiranya doktor suspek lah pesakit ada masalah kanser, ya, doktor akan mesti akan hantar segera ke makmal. Dalam masa dua minggu memang keputusan tu dah dapat lah. Okey, baik. Dan juga mungkin perlu untuk kita kongsikan kalau bagaimana agaknya gaya hidup ataupun amalan selepas sebelum menopause sebenarnya yang boleh memastikan ataupun mungkin membantu kita supaya tidak mengalami masalah selepas menopause. Mungkin kesan-kesan yang sikit-sikit doktor cakap tadi, rasa macam badan panas, rasa tak sihat, rasa macam sakit-sakit badan ataupun mungkin kesan-kesan yang lain. Adakah amalan kita sebelum itu boleh membantu kita mengurangkan risiko mendapat perkara-perkara ini? Okey, symptoms yang menopause kata, ataupun climacteric symptoms tu biasanya berlaku setahun ataupun dua tahun sebelum kita actual menopause. Sebenarnya bila dah menopause tu dia tak ada simptom sangat lagi. Kalau macam antara cara-cara yang boleh mengurangkan simptom menopause tadi, macam panas badan, sakit badan semua ialah dengan mengamalkan cara hidup yang sihat sebenarnya. So sama dia macam penyakit lain juga. Jadi macam menjaga berat badan, memastikan kita punya BMI kita adalah BMI yang sihat. Lepas tu pengambilan susu, ya, sehari kalau minimum dua gelas sehari lah. Dan kalau macam penyakit contohnya kencing manis ke, pastikan penyakit kencing manis tu terkawal. Sebab penyakit kencing manis memang berkait rapat dengan masalah pendarahan ataupun kanser dinding rahim. Okey, kalau senaman contohnya pun perlu jugalah dilakukan senaman yang bersesuaian dengan usia lah maksudnya. Kalau dah menopause tu memang kita punya tulang akan jadi osteoporosis ataupun a bit sedikit brittle kan. Okey, memang kemungkinan untuk dapat patah semua tu tinggi. Jadi memang tak dinasihatkan untuk buat weight bearing exercise lah. Mungkin jogging tak sesuai lah. Tapi kalau macam berjalan secara, kita akan panggil brisk walk kan. Berjalan secara moderate tu. Buat secara 3 kali seminggu, ya, selama 20 ke 30 minit tu dah cukup untuk menguatkan tulang. Sebab tu senaman seperti tai chi diwujudkanlah untuk orang-orang yang tak boleh buat senaman yang berat-berat macam betul. Tu. Okey, baik. Sebelum kita berakhir, mungkin doktor boleh berikan nasihat ataupun ya, seru sedikit rakan-rakan kita yang menonton, kaum wanita terutamanya, kalau macam mana kalau mereka mendapati berlaku pendarahan selepas menopause, apa pertama sekali mereka perlu lakukan? Okey, kepada semua wanita di luar sana, ya, kalau macam ada masalah pendarahan selepas menopause sama ada tak kira sikit ataupun banyak, kan, lama ataupun sekejap, ya, kena cepat-cepat berjumpa dengan doktor pakar sekipuan, ya, untuk pemeriksaan dan juga rawatan lanjutan. Jangan tunggu sampai berlarutan terlampau lama, ya, sampai kalau dapat kanser tu dah melarat stage 4. Ya. Kalau dapat sampai ke stage 4, tahap 4 semua tu dah susah untuk dirawat. Takut ada pula yang mungkin kata apa, oh, ada ubatan tradisional, minum ini ni boleh berhenti pendarahan. Minumlah semua. Itu mungkin boleh cuba, tapi dapatkan juga nasihat daripada doktor terlebih dahulu, ya. Betul. Baik, terima kasih doktor, kita ucapkan Dr. Masrah Muhammad Mokhtar, pakar uning ONG KPJ, kerana bersama-sama kita hari ini bercakap tentang pendarahan selepas menopause.